Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fikri di sini. Pertama-tama aku ucapin terima kasih buat semuanya karena udah ngeklik video ini, udah bersedia buat nonton video aku ini. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap semua dalam keadaan baik-baik saja, seperti keadaan hati aku saat ini. Oh, karena apa? Karena hari ini adalah hari yang banget aku nanti-nanti. Aku yakin BXB atau semua yang ngeklik video ini pasti udah menanti-nanti hari ini. Karena udah berminggu-minggu, udah berhari-hari, udah berbulan-bulan, kita kangen banget sama single-singlenya Onyo. Dan ini udah dikasih bocoran dari beberapa waktu yang lalu kalau Onyo bakal ngeluarin lagu lagi di bulan Agustus ini. Lagu spesial buat Ayah Ruben. Kasih apresiasi sebesar-besarnya, setinggi-tingginya buat Onyo yang selalu mengekspresikan dirinya, mengungkapkan rasa sayangnya, rasa terima kasihnya terhadap orang-orang terdekat dan yang selalu sayang sama Onyo. Nah, di episode kali ini aku akan ngebahas lagu terbarunya Onyo yang judulnya Ayahku. Ini lagu ciptaannya Onyo sama Syifa Ramadan. Terus musiknya dibikin sama Teuku Syafiq. Ini orang-orang hebat berada di balik layar pembuatan single terbarunya Onyo ini. Aku penasaran banget ini lagunya seperti apa. Aku udah harus siapin mental dulu. Yang pertama nih, sebelum nonton video ini siapin mental dulu. Karena ini berbau tentang ayah, tentang orang tua. Siap-siap semuanya, siapin tisu. Aku takut pada mewek nih. Aku juga mewek takutnya. Dah, udahlah. Langsung aja kita tontonin yuk Onyo dengan single terbarunya, judulnya Ayahku. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel Ayu Fikri, jangan lupa tombol subscribe-nya buat dipencet dulu sama loncengnya. Jangan lupa buat dinyalain. Itu baru kalian teman-temannya aku. Langsung kita tontonin Onyo dengan lagu barunya Ayahku ya. Oke, ini gambarnya masih dengan rambut yang sama, MS Glow Kid. Belum mulai. Ini dari Onyo-nya udah agak dewasa, color-nya juga aku suka banget ini. Color clipnya agak kuning-kuning gitu, diawali dengan hiruk pikuk Jakarta ya. Wow, nada rendahnya enak banget, ada desahan-desahannya. Ayah, dengarkanlah suara hati kedara. Dinyanyikan dengan sangat lembut banget. Nada rendahnya aku suka, desahannya aku suka. Kayak resah, apa ya, rasanya enak banget. Ini baru awal. Oh. Enak banget. Dari awalnya kau, kalau nggak salah tadi seperti itu. Kalian bisa dengarkan di sini Onyo nyanyinya dengan banyak desahan. Aku yakin kalian setuju sama aku. Berbeda banget sama Onyo-onyo yang dulu waktu nyanyi single-single dia terdahulu. Di sini tuh lebih banyak desahan-desahannya. Wow, ada falsetnya di sini. Na 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 na. Dirikunya tapi enggak ya, tapi ada tadi sebelum itu ada rival setin. Ini rasanya enak, enak banget. Ayah, sungguhku mencintaimu sepenuh hatiku sepanjang jalan hidup.
Oh, ini berbeda banget, memang berbeda banget, banyak banget falset. Ada beberapa kali falsetto di sini, dan yang aku bilang tadi, di sini tuh Onyo bernyanyinya dengan kedewasaan banget. Ini benar-benar Onyo yang dewasa banget. Tahan, udah mulai nih, rasanya tuh udah semakin masuk nih, aduh, rasanya udah semakin masuk nih, bahaya. Mulai menggeliat suaranya, mulai dirubah improvisasinya, semulai banyak, udah mulai ke akrobat. Benar-benar banyak banget ini keahlian Onyo di sini dikeluarin semuanya. Rasanya semakin ke belakang tuh rasanya mungkin enak. Ini lihat klipnya, denger suaranya Onyo, aduh, maaf. Lihat klipnya, dengar suaranya Onyo gitu, musiknya ya bikin apa ya, ya bikin bikin ya ginilah, nggak tahu lah mau ngomong apaan. Bener-bener ini dari awal sampai akhir itu nggak bisa ketebak nadanya mau kemana ini lagu, dan berubah-berubah terus. Ini udah ada lagi yang berbeda lagi nih setelah refnya. Emosinya semakin ditambah lagi sama Onyo di sini, memang aransemennya juga makin bam, makin di apa ya, ditambah lagi energinya, ditambah lagi di sini. Onyo nyanyi liatin dengan penuh emosional banget. Enak banget. Thank you.
setelah tadi aku membisu, terdiam gitu, ya aku suka sih ini lagunya. Tapi memang benar ya, sosok ayah tuh memang pahlawan. Aduh, gue gak berani lihat kamera. Benar-benar pahlawan banget sih dalam keluarga sih. Ya, ibu juga sih sebenarnya, cuma di sini mungkin time-nya buat ayah ya. Ya, okay. Aduh, maaf. Aku suka awal lagu ini dibawakan dengan sangat syahdu banget. Tadi aku bilang Onyu nyanyi dengan banyak desahan-desahan gitu kan. Nambah apa ya, kayak ngebangun rasa gitu di awal lagu. Berbeda banget dengan cara nyanyinya Onyu biasanya yang powerful gitu kan. Tapi di sini Onyu nahan banget dengan apa ya, dengan penuh kelembutan banget dia nyanyinya di awal, dengan enak banget nada-nada rendahnya. Benar-benar enak, aku suka nada-nada rendahnya Onyu. Setelah itu ada banyak apa ya, teknik-teknik bernyanyi di sini Onyu banyak banget, ada falsetonya juga dimainin di sini. Memang salah satu kelebihannya Onyu kan falsetnya sekarang. Ada nada tingginya enak, ada improvisasi, ada permainan nada yang seperti itu tadi, kau bagian kau itu kan tadi, kau pokoknya gimana tadi, ada permainan nadanya enak banget. Ada banyak banget yang aku suka di sini. Dan memang gak bisa ketebak dari awal sampai akhir itu selalu berubah cara Onyu menyanyikannya, banyak improvisasinya itu tadi aku bilang kan, jadi berubah terus. Dan rasanya dari awal kita udah dibangun sama Onyu rasanya, dengan yang tadi aku bilang dengan syahdu, habis itu mulai bam naik, pas di puncak, pas ending itu kita langsung diturunin lagi. Itu endingnya, aduh aku ngomongin endingnya pengen nangis dah. Itu endingnya benar-benar yang bikin dari apa ya, ibaratnya tuh langsung flashback gitu loh. Jadi kayak setelah mendengar itu semua, yang dari awal kita dibikin naik, pasti ending tuh kayak dikasih penyejuk, dikasih pengingat gitu buat kita. Jadi ingat orang tua, ingat ayah gitu, perjuangan ayah kita gimana gitu kan. Jadi memang benar-benar lagu ini tuh yang apa ya, ngobrak-ngabrik rasa sih aku bilang. Mungkin yang buat, apalagi buat anak-anak yang dekat sama orang tua, ayah ya terutama karena lagu ini tentang ayah. Yang dekat sama ayahnya pasti akan merasakan ini lagu seperti apa rasanya. Pasti akan terguncang banget hatinya dengar lagu ini, apalagi yang orang tuanya udah gak ada. Lihat klipnya, dengar nyanyinya Onyu, dan apa yang ngerasakan rasa yang dikeluarin Onyu di lagu ini dengan aransemennya enak banget, yang gak terlalu berlebihan. Di sini memang mengutamakan rasanya dan kena sih, kena banget, bener-bener kena. Aduh gila gue mah. Ini nih yang gue takutin nih kalau reaksi Onyu kalau lagu-lagu kayak gini nih. Sudahlah. Kayaknya sampai di sini aja deh video dari aku. Thank you semuanya. Aduh sampai ludah. Thank you semuanya yang udah nonton. Thank you semuanya yang selalu support channel aku. Thank you semuanya yang udah subscribe channel aku. Jangan lupa buat yang belum subscribe,
tombol subscribe-nya dipencet dulu ya. Dan share ke semua sosial media kamu. Loncengnya juga jangan lupa dinyalain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Salam buat ayah tercinta ya.